Halo guys, jumpa lagi dengan saya di sini di YouTube channel aplikasi Project. Di video kali ini seperti biasa saya mau membagikan sebuah aplikasi Fake Like untuk HP-HP kentang yang sangat sangat tidak enak lah digunakan untuk bermain game. Kalian bisa menggunakan aplikasi Game Injector yang satu ini untuk mengatasi lag di HP kalian. Dan tentunya aplikasi ini sangat worth it banget, terutama pada HP-HP kentang yang emang kurang enak untuk bermain game ya. Kalian bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengatasi permasalahan di HP kalian. Aplikasi ini support semua device, support semua Android dan support semua versi Android lah. Jadi apapun game yang kalian mainkan, apapun device yang kalian miliki, kalian bisa menggunakan aplikasi Game Injector yang satu ini. Dan tidak ada ruginya kalian menggunakan aplikasi yang satu ini, karena emang tidak merugikan ya. Dan kalau kalian bertanya, bang, apakah aplikasi ini aman? Ya aman banget, karena aplikasi yang saya bagikan bukanlah aplikasi cheater atau aplikasi pihak ketiga. Jadi aplikasi yang saya bagikan adalah aplikasi Game Turbo yang emang ditujukan untuk meningkatkan performa device kalian, terutama saat bermain game. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Jika kalian tertarik memiliki aplikasi yang saya maksud ini, langsung aja kalian ke deskripsi. Di sana ada link downloadnya. Kalian tinggal download aja seperti biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share juga. Bagikan ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu ya. Agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu ya, begitu ya. Oke, langsung aja kita ke aplikasinya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, ritual dulu ya. Karena terkadang masih ada aja yang bertanya, bang, download itu gimana? Nah, download itu gampang banget ya, asal kalian tidak mengklik sembarangan, guys. Nah, di sini saya contohin. Habis itu kalian tinggal cari aja video yang mau kalian ambil aplikasinya. Klik aja. Habis itu tinggal pilih link alternatif, klik aja. Habis itu tinggal geser aja ke bawah dan silakan cari aja detik yang berjalan. Nah, ini udah ketemu detik yang berjalan, kalian tinggal tunggu aja sampai detiknya selesai. Cuma begitu doang. Kalau kalian memiliki requestan tentang aplikasi lain, silakan komen aja di kolom komentar ya. Aplikasi ini sangat cocok banget digunakan di HP apapun. Jadi apapun game yang kalian miliki, kalian bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengatasi lag, frame patah-patah, bahkan sampai frost class. Nah, habis itu kalian tinggal close saja. Kalau ada iklan seperti itu, kalian tinggal tunggu aja sampai datingnya selesai. Habis itu kalian tinggal download aja, cuma begitu doang. Jadi simple banget ya. Habis itu kalian tinggal back aja. Nah, ini udah keluar tombol download-nya, kalian tinggal klik aja. Habis itu back, udah kali dua kali, one, two. Dan ini udah langsung media fire ya, cuma begitu doang. Setelah itu kalian tinggal download aja. Nah, di sini berhubung tadi saya udah menginstal ya, di sini aplikasinya udah terinstal ya, kalau kalian tinggal install aja. Oke, langsung aja kita buka aplikasinya. Dan tampilan awal dari aplikasi ini seperti ini. Kalian tinggal klik for game, klik aja. Lo nggak bisa klik lagi sampai kebuka. Ah, begitu ya. Nah, ini dia fitur-fitur dari aplikasi ini, Game Injector. Di sini kalian tinggal hidup unlock performanya, hidupkan. Habis itu semua kalian hidupkan aja. Nah, di sini defaultnya ini kalian biarkan aja ya, kalau saya begitu. Nah, ini kalau kalian main COD bisa, atau CDM bisa, dan BGMI ya, begitu ya, COD atau PUBG yang begitu performan. Stabilis monitor. Ah, itu back. Dan habis itu kan tinggal back aja. Nah, kunci aja seperti ini ya. Kunci seperti ini. Setelah itu kan tinggal boost memory down fix LED. Nah, tunggu. Petis. Habis itu kalau screen-nya lama kali tinggal back aja. Habis itu ya. Nah, sensitif seperti ini. Kalau game kalian tidak ada di sini, kalian back aja. Yang penting kalian tidak udah menghidupkan semua fitur-fitur yang ada di sini. Setelah hidup seperti ini, kalian tinggal close saja dan pilih game kesayangan kalian. Pastikan aplikasi ini berjalan di latar belakang ya. Karena aplikasi ini bukanlah aplikasi sistem, tentunya ketika RAM HP kalian penuh, aplikasi ini akan dihentikan. Nah, kalau udah dihentikan, aplikasi ini akan mati.
jadi fitur-fiturnya akan mati. Nah biar tidak mati, kalian tinggal kunci aja seperti ini, ya begitu. Dan habis itu kan tinggal mainkan game kesayangan kalian seperti biasa. Dan rasakan perbedaannya sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi ini. Tentunya performa device kalian akan jauh lebih stabil, lebih powerful, dan lebih ngebut dari sebelumnya. Oke, langsung aja akan coba aplikasi yang satu ini di HP kalian masing-masing. Jika sekiranya aplikasi ini ada masalah, silakan komen aja di kolom komentar. Kalau kalian memiliki request tentang aplikasi lain, silakan komen aja di kolom komentar. Kita ketemu di next video. Bye.